Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Risdianto dari IAIN Salatiga. Berikut ini saya akan menyampaikan materi mengenai Word versus Lexim. Ya. Jadi ini materi kompilasi dari perkuliahan Bapak Profesor Dr. Edi Subroto, dosen ketika saya S2 di UNS dan juga sekarang ketika S3 di UNS ya. Oke, kita bicara tentang leksem. Leksem memiliki pengertian dasar ya. Leksem is a basic lexical unit of a language consisting of one word or several words considered as an abstract unit and applied to a family of words related by form or meaning. Menurut kajian berbagai sumber, tulisan Profesor Dr. D. Edi Subroto, Profesor Hari Murti, Matthews, dan Francisca Tamba, leksem adalah hasil abstraksi yang terkecil yang tidak merubah identitas, tidak mengubah identitas paradigmanya. Leksem dari sini, leksem adalah hasil abstraksi yang terkecil yang tidak merubah identitas paradigmanya. Saya ulangi lagi gitu. Nah, dari definisi ini bisa diperinci dengan dua poin penting. Pertama, leksem adalah satuan abstraksi yang paling kecil ya. Abstraksi itu mungkin intinya apa gitu ya. Kemudian satuan abstraksi yang paling kecil tersebut tidak mengubah identitas paradigmanya ya. Paradigma itu mungkin bisa diartikan sebagai pola, pattern, set of rules ya. Sebagai contoh, leksem dalam bentuk verba bahasa Inggris yaitu kata write ya. Write ya, kata write bacanya write. Lexem dalam bentuk verbal write memiliki beberapa realisasi yaitu write, writes pakai s, wrote bentuk past tense, writing dan written ya. Lexem dalam bentuk verbal write memiliki 5 bentuk realisasi perwujudan tergantung dari kondisi sintaksis tertentu. It depends on certain syntactic condition. Kondisi sintaksis yang tertentu dalam hal perbedaan paradigma pola sistem tersebut dapat diramalkan berdasarkan kondisi atau tuntutan tata kalimat dalam verba write. Jika subjeknya kalimat I, you, we, dan they dalam bentuk present tense, yang muncul adalah bentuk write. Namun kalau subjeknya adalah he, she, misalnya Budi, Wati sebagai orang ketiga tunggal, ya, yang dalam bentuk present tense yang muncul adalah writes. Write-nya dikasih s. Kalau lambo yang muncul bentuknya wrote. Kalau kejadian dalam keberlangsungan atau present continuous tense yang muncul adalah bentuk writing. Dan kalau bentuk kala kini selesai present perfect tense yang muncul adalah kata written. Dalam kondisi demikian, bentuk-bentuk kata write, writes, wrote, writing, dan written bukanlah kata-kata yang berbeda, melainkan bentuk-bentuk yang berbeda dari sebuah leksem yang sama. Atau dengan perkataan lain merupakan bentuk-bentuk kata yang berbeda dari leksem yang sama yaitu write. Kemudian ada perbedaan kata writes jika dibandingkan dengan kata writers. Jika kata writes memiliki leksem write, maka writers memiliki leksem writer ya. Jadi kalau writes itu leksemnya write ya, enggak pakai s. Writers itu leksemnya writer. Kata writer ini merupakan satuan abstraksi terkecil yang tidak mengubah identitas paradigma nomina. Sedangkan leksem write dari kata writes memiliki paradigma yang berbeda yaitu paradigma verba atau kata kerja. Ya. Jadi beda ya leksem antara writers dan writers pakai s dan writes tadi. Ya. Yang satu nomina, yang satu kata kerja ya. Oke, contoh yang lain adalah books, book dan books ya. Paradigma yang sama bisa dilihat pada kata books ya, ada s-nya, yang memiliki paradigma nomina yaitu book sebagai satuan abstrak terkecil yang tidak mengubah identitas paradigma nomina pada kata books ya. Jadi kata books pakai s itu leksemnya adalah book. Hal yang menarik yang lain adalah kata writer, yang mana kata write sebagai leksemnya sudah berubah menjadi verba ya. Jadi kata writer itu dari kata write jadi writer dikasih R itu berubah menjadi verba, bukan nomina lagi seperti kata writers yang leksemnya
nominanya yaitu writer. Ya. Dalam kasus kata write, menjadi writer ini merupakan derivational process atau perubahan kelas kata dari kata kerja menjadi kata benda. Dalam bahasa Indonesia terdapat leksem tulis yang memiliki berbagai bentuk realisasi leksem yaitu menulis, ditulis, kutulis, tertulis, dituliskan, kutuliskan, ditulis, ditulis-tulis. Nah, ini yang bikin pusing orang asing ya. Afiksasi dalam bahasa ini, bahasa Indonesia itu dianggap sangat menyulitkan ya. Contoh realisasi leksem verba tulis ini berbeda dengan bentuk kata penulis, penulisan, dan tulisan yang paradigmanya berbeda yaitu paradigma nomina dan mengalami proses derivasi dari bentuk verba menjadi nomina. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa leksem bukanlah bahan baku pembentukan kata seperti yang dikatakan oleh Harimurti Kridalaksana. Tapi leksem adalah satuan abstraksi terkecil yang tidak mengubah paradigma atau leksem tersebut masih dalam batas identitas paradigmanya. Ya, itu. Jadi leksem bukanlah bahan baku pembentuk kata. Ya. Jadi bukan bahan baku pembentuk kata seperti root word bukan, ya. Tetapi leksem adalah satuan abstraksi terkecil yang tidak mengubah paradigma atau leksem tersebut masih dalam batas identitas paradigmanya. Sampai di sini terdapat konsep yang berbeda mengenai kata, ya. Terdapat kata secara fonologis, kata ask oleh white American dikontraskan dengan ax ya oleh black American. Itu sama maknanya tapi beda pengucapannya, ya. Kata kalau white American bilang ask, orang black American bilang ax, kayak dikapak gitu ya, kayak kapak gitu. Ya, jadi ini masuknya di dialektologi ya, masuk sosiolinguistik. Kata dalam pengertian kata gramatikal. Ya, jadi ada kata dalam konsep fonologis, ada kata dalam pengertian gramatikal. Ya, ingat kata fast dalam frasa fast runner dan kemudian kata fast dalam kalimat he ran fast. Ya. Dan juga ada kata sebagai pengertian leksem. Ya. Nah, saya ulangi lagi tentang pengertian kata secara fonologis. Ya. Pengertian kata secara fonologis terkecil yang tersusun dari susunan fonem berbeda harus dianggap sebagai kata yang berbeda. Ya. Misalnya rumah, harum, murah, itu kan rumah, harum, rumah, harum, murah. Ya. Nah, itu fonemnya, penyusunnya sama, dibolak-balik begitu. Ya. Nah, seperti kata yuk jadi kui, ya. Yuk, yuk jadi kui, ya. Dalam metatesis ya adalah satuan-satuan kata yang berbeda karena urutan fonem berbeda sekalipun jenis fonem pendukungnya adalah sama. Dengan juga susunan fonem race dan care, part dan trap, ya. Race, kata race, dan care, kata part dan trap, ya. Kata knee, ya, knee lutut, ya, lutut atau dengkul, versus keen, K-E-E-N, yaitu giat atau tekun, itu sama pembentuknya. Nah, merupakan kata yang berbeda karena secara fonologis berbeda meski bahannya secara fonemnya itu sama, ya, fonetisnya sama. Oke. Nah, ini ada anagram, ya, anagramnya seperti yang sudah saya baca tadi, race jadi care, part jadi trap, heart jadi earth, ya, heart hati, ya, heart jantung, ya, earth, ya, earth bumi, ya, knee dan keen, ya, knee lutut dan keen kian. Oke, ada lagi anagram fried dan fired, ya, fried chicken, ya, fried yang digoreng dan fired pakai ed semua, keenly dan laying, shatter dan dread, listen dan silent, ya, itu listen, ya. Listen dan silent itu sama fonemnya tapi karena polanya berbeda maknanya lain. Kemudian pengertian berikutnya ialah kata dalam bentuk gramatikal yang berbeda. Telah disinggung di muka bahwa bentuk-bentuk kata write, writes, wrote, writing, written adalah bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama, itu dari leksem write. Arti dasar bentuk-bentuk kata itu adalah write, dan telah disinggung pula bahwa kemunculan bentuk-bentuk kata itu dapat diprediksi berdasarkan tuntutan sintaksis tertentu. Nah, saya diperkenalkan oleh Profesor Edi terdapat sifat predictability, ya, predictability atau keteramalan atau sifat otomatis karena tuntutan sintaksis dalam
bahasa Inggris ya. Hal yang sama dapat dilihat dari pasangan chair dan chairs ya. Chair yang mufrad dan chairs yang jamak, kursi dan banyak kursi, cats dan cats ya. Cat tunggal plural dan cats cat singular dan cats plural ya. Kucing dibandingkan banyak kucing, books book dan books ya. Book tunggal dan books jamak, buku banyak dan banyak buku yang termasuk kategori nomina. Kemudian lexem, chair, cat dan book. Terdapat sifat keteramalan pada sistem nomina bahasa Inggris. Kalau kata chair pasti berpasangan dengan is. Misalnya the chair is in the room. Kalau kata chairs pakai s pasti berpasangan dengan kata are. The chairs are in his room. Bentuk kata chair dan chairs, begitu juga kata cat dan cats, book dan books adalah bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama, yaitu chair, cat, dan book. Bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama ini disebut kata gramatikal. Menurut Matthews 1974 dan Katamba 1994. Hal yang serupa dapat dilihat pada bahasa Indonesia, yaitu murid dan murid-murid, murid dan murid-murid, guru dan guru-guru, rumah dan rumah-rumah. Semua kata benda dalam bahasa Indonesia dapat dijadikan bentuk jamak dengan perulangan, misalnya pengalaman menjadi pengalaman-pengalaman. Ya. Kata benda yang diulang dapat dites dengan memakai kata semua. Murid-murid, ya, murid-murid itu sama dengan semua murid. Guru-guru sama dengan semua guru. Jadi dalam bahasa Indonesia, jika penutur ingin mengungkapkan bahwa jumlah kata benda lebih dari satu, dapat dinyatakan dengan perulangan. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa perubahan dari kata murid-murid, saya ulangi, dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa perubahan dari kata murid menjadi murid-murid, kata guru menjadi guru-guru adalah bentuk kata yang berbeda dari sebuah leksem yang sama, yaitu murid dan guru. Ya. Kesimpulannya, studi linguistik berupaya untuk memformulakan set of rules dalam fenomena lingual atau kebahasaan. Dengan demikian, dengan definisi ini bisa diperinci dengan dua poin penting. Saat leksem adalah satuan abstraksi yang paling terkecil, kemudian satuan abstraksi yang paling kecil tersebut tidak mengubah identitas paradigma, kemudian paradigma misalnya paradigma itu misalnya paradigma verba, paradigma nomina, paradigma adalah pola, sistem atau set of rules dalam fenomena linguistik atau kebahasaan. Nah, demikian, terima kasih video ini. 12 menit 54 detik ya. Bahu Sukriya, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.